knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I go, never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Alhamdulillah, akhirnya PPKM diperpanjang lagi jadi level 4. Ya kan? Ujung-ujungnya juga kita udah tahu kan guys, arahnya ini mau kemana. Jadi so, apa kabar semuanya guys? Semoga dalam keadaan yang apa ya, mau bilang yang baik-baik aja, kita lagi nggak baik-baik aja. Ya semoga kalian strong aja, lebih kuat aja menjalani lagi ini ya guys. Terus lebih bisa bersabar. Siapa tahu aja ada mujizat atau ada hal-hal yang baik. Karena kembali lagi seperti lelucon yang teman-teman omongin, ya manusia hanya bisa berencana, tapi presiden yang menentukan. Oke guys, hari ini aku mau membuat momen yang sedikit berbeda biar kita sedikit terhibur, jangan stres terus ya guys. Jadi so stay terus di sini, don't forget to like, share, subscribe, comment. Siapa tahu kalian beruntung. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me while I'm rolling. Losing control. Body and soul, mind to for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. I want you to the bone. I want you to take me. Okay guys, kalian mungkin pengen kepoin ya apa yang bakal aku buat. Ya sebenarnya yang mau aku bikin itu adalah sesuatu yang beda, sedikit berbeda dari konten-konten yang sebelumnya. Karena ini just for fun, aku pengen menghibur diri aja guys, dan juga mungkin ya mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa terhibur juga dengan situasi kita yang semakin ruwet ini guys. Jadi so tetap semangat aja guys. Dan ada satu informasi yang paling penting juga guys, aku mau ngomongin ke kalian kalau kita itu bakal ada website terbaru, yaitu Arisan Lotre. Arisan Lotre ini kalian bisa menjadi member di sini dan bisa mendapatkan uang dalam seminggu itu 1 juta hingga 100 juta rupiah apabila kalian menjadi member di Arisan Lotre ini. Jadi tunggu episode berikutnya ya, di video berikutnya bakal kita review tentang Arisan Lotre ini. Jadi untuk kalian yang saat ini masih belum bekerja atau belum dapatkan penghasilan, ya siapa tahu aja di sini kalian bisa mendapatkan keberuntungan di Arisan Lotre ini, karena ini merupakan passive income. Jadi mau masuk active income atau passive income-nya jauh lebih ke active income sih teman-teman. Oke, jadi hari ini aku mau sedikit menghibur diri. Jadi aku mau bikin sulap. Jadi aku mau bikin sulap, guys. Baby, bisa guntingnya sedikit? Minta gunting dulu sama woknya. Sebentar ya, guys. Aku butuh gunting. Jadi sulapnya itu aku pakai ini. I have money 50,000. Ada kertas juga dan pensil. Jadi tiga bahan ini guys. Minta
Minta guntingnya dong. Oh guys, apa daya, PPKM level 4 lagi, ntar juga bakal jadi level 10 deh, percaya sama gua. Itu bakal sampai level 10. Jadi ya kalau kita nggak sedikit menghibur diri, kita bakal stres guys. Benar-benar bakal stres. Karena banyak di antara kita itu nggak ada gaji bulanan. Jadi mereka nggak ada gaji bulanan. Beda sama pemerintah, punya gaji bulanan juga mereka kan. Mereka enak punya gaji bulanan. Kalau teman-teman yang lain atau ini kan nggak ada yang memiliki gaji bulanan. Kalau nggak keluar nggak bisa makan kan. Usaha dan bisnis itu kan pengelolanya kita sendiri. Oke guys, jadi ini dia. Aku mau bikin sulapnya. Jadi aku lipat uangnya gini ya guys. Ini is fifty money, real money. Jadi uang asli guys. Nih lihat. Kan bukan palsu, bukan money. Untuk apa gitu? Jadi aku lipat uangnya kayak gini. Aku lipat uangnya kayak gini. Kalian lihat. Jadi trik sulapnya itu paling ini, paling lambat. Biasanya kan pesulap itu gerakan tangannya cepet nih guys. Karena ini berhubung sulap momen-momen corona, jadinya ini lambat gerakannya. Tuh. Oke guys. Oke, kalian lihat. Kertasnya jatuh lagi. Ketahuan. Oke, jadi kita ulang ya guys, karena ini ada accident. Ada accident guys nih. Nah, bukan apa-apa nih, aku ulang lagi nih. Tuh. Jadi ada accident. It's normal, nggak perlu di-cut videonya kan. Nggak perlu di-cut. Kalian lihat. Okay, everyone. Jadi tadi berhubung ada accident, jadi aku ulang lagi ya biar nggak kepotong videonya. Nih, kan ada nih kertas uangnya ini tadi 50.000 udah kelipet. Jadi aku ngulang lagi teman-teman biar kalian ini ya nggak kepoin lagi. Tuh. Okay. Dan ini ada pensil. Okay, terus. Pengen jadi videonya enggak sama sekali di ini teman-teman ya. Oke, udah aku lipat. Dan ini pensilnya buat apaan? Oke. Ya kan? Oke, dan kita tarik ke atas dan ke bawah juga bisa. Oke. Dan kita lihat. Yes. Ini bolong tuh, lebih dekat lagi bolong, ya kan, bolong nih tuh, bolong tuh, ya kan. Dan uangnya selamat. Oke, karena uang ini selamat nggak bolong, jadi ini buat kalian.
Jadi silahkan komentar di bawah video ini, atau kalian bisa kirimkan video yang serupa trik melakukan sulap kayak gini. Kalian bisa kirim by WhatsApp videonya. Kalau memang benar trik kalian, kalian bakal dapetin 50.000, 50.000 guys, lumayan ya kan. Jangan anggap kecil 50.000 ini, karena kita ada giveaway sebesar 50 juta rupiah jika kalian menjadi member di channel Swagger 007. Okay guys, thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Bye bye. Jadi alatnya itu pakai ini, pensil, ada uang, real money asli uangnya, terus ada kertas nih, kertas putih. Kertasnya utuh guys, utuh banget kan kertasnya. Lihat nih, nggak ada bolong, nggak ada apa. Oke. Okay. Jadi kertasnya itu ini. Nah, kalau kalian pikir ini bakal ditukar, enggak guys. Oke. Jadi uangnya itu kita selip di sini. Selipin di sini uangnya. Surreal money. Oke, jadi yang punya talent sulap, yang bisa skill sulap kayak gini guys, kalian juga bisa kok buat konten sulap. Oke, dan aku lipat guys, aku lipat ya. And then ini pensilnya untuk apa? Ini. Oke. Tembus, yes, dan tarik, dan teng-teng-teng. Oke, okay. Dan yes, ini kertasnya bolong tuh, kalian lihat bolong kan, bolong nih kertasnya, kalian lihat. Dan uangnya perfect, bisa kalian cek. Yes. Oke, okay, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and comment.